keikutsertaan cabang olahraga kontingen Kabupaten Sampan ini, di mana dari 24 cabang olahraga yang kita punya, alhamdulillah dengan dana yang terbatas kita bisa mengirim 14 cabang olahraga ke prov-prov yang ke-7 di Jember Raya ini. Dengan semangat dan target yang sangat luar biasa, saya mempunyai keinginan agar supaya target-target tersebut tercapai. Di tahun 2019 kemarin, kita berada di posisi ranking 26. Alhamdulillah, pada tahun ini, prov-prov yang ke-7 ini, Kabupaten Sampan mempunyai target yang sangat luar biasa, yaitu 20 besar. Artinya, dari peringkat 26 ke 2 ke 20 ini tidak gampang atau tidak mudah. Tapi dengan semangat, dengan harapan kita itu mencapai target yang sedemikian luar biasa, begitu adik-adik sekalian atlet kontingen Kabupaten Sampan ini mencapai target, ini sudah menjadi kewajiban saya dan berwati pemerintah Kabupaten Sampan untuk peduli mensupport kepada seluruh atlet dari Kabupaten Sampan, karena sudah mengharumkan Kabupaten Sampan di tingkat Provinsi Jawa Timur.